Setelah tiba dari tempat penampungan ekskavator di Boyolali, ekskavator asal Sumsel akhirnya tiba di Palembang dan untuk sementara ditempatkan di Panti Sosial Karya Wanita Harapan di kilometer 10. Di panti ini setidaknya ada 10 orang warga Palembang, diantaranya Zainal Abidin dan Fahmi. Menurut Zainal Abidin, ia telah mengikuti Gavatar sejak 2013 dan dikenalkan misi berbangsa dan bernegara serta program ketahanan pangan dengan cara bertani dan mengedepankan gotong royong. Untuk ke depan, pasca pembubaran Gavatar, ia belum mengetahui pasti untuk pulang ke rumah atau tinggal di tempat lain. Namun ia berharap masyarakat di tempat ia tinggal dapat menerima dirinya lagi meski merupakan ex-Gavatar. Pertama masalah kehidupan, untuk yang terakhir ini ya, di Kalimantan. Yang kedua masalah pemahaman tentang bernegara. Jadi Gavatar punya visi untuk membentuk tata kehidupan yang damai dan sejahtera, bermartabat, adil. Belman Karmuda, Kepala Dinas Sosial Sumsel mengatakan, untuk ex-Gavatar ini sementara ditampung dulu di panti sosial untuk melihat keadaan masyarakat di sekitar wilayah tempat mereka tinggal. Namun ia tidak memaksakan untuk mereka kembali ke rumah jika tidak mau. Namun Pemprov Sumsel tetap melindungi ex-Gavatar ini. Saat ini Pemprov Sumsel masih mengupayakan dan mendata ex-Gavatar asal Sumsel yang masih di tempat penampungan di Boyolali. Sabtu kemarin sampai hari Senin kita calling down dulu, kayaknya sekarang sudah santai, mereka sudah bisa menerima media, bisa berkomunikasi. Oleh karenanya sudah beberapa kali pihak keluarganya untuk menjemput. Saya rasa tidak ada masalah. Kalau memang sudah dari pihak keamanan, artinya dari TNI maupun Polri untuk mendata mereka, kita serahkan kepada keluarganya. Ya kasihan juga bagi keluarga mereka, anak-anak, dan jelas mereka sudah bisa berkomunikasi, menceritakan latar belakangnya dan apa yang dilakukannya sekarang ini. Farel Dwi Satria, Septian Rizky, Sriwijaya TV.